ketemu lagi sama dia, ketemu lagi sama dia. Masih menikmati momen liburan keliling berbagai negara di dunia, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kini berada di London. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memilih London sebagai tempat untuk menghabiskan liburan tahun baru 2020. Tak hanya berdua, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina rupanya sempat bertemu dengan artis tanah air yang tidak lain adalah sahabatnya sendiri, Luna Maya. Di akun Instagramnya, Raffi membagikan saat Luna Maya juga yang ditemani oleh seorang pria berdarah Jepang, yakni Ryoshin. Momen liburan di London kali ini dimanfaatkan mereka dengan jalan-jalan hingga makan malam bersama. Terlihat dari beberapa foto yang diunggah Raffi Ahmad di akun Instagram miliknya, ia membagikan berbagai aktivitas liburannya di London. Mulai berpose di tengah jalan, mengunjungi restoran, hingga duduk bersama untuk makan malam. Unggahan tersebut perlihatkan aktivitas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat bersenang-senang di malam hari. Selebriti tanah air ini tampaknya menikmati momen liburan di London bareng Ryoshin, pria yang dikabarkan dekat dengan Luna Maya. Saat menikmati momen liburannya, Raffi Ahmad mengajak Nagita Slavina, Luna Maya, dan Ryoshin untuk berpose di tengah jalanan kota. Mereka berempat kompak berpose gembira di tengah jalanan kota sambil mengenakan mantel masing-masing. Raffi Ahmad juga membagikan potret istrinya, Nagita Slavina, bareng Luna Maya saat mereka sedang menaiki anak tangga. Berada di sebuah restoran London, Nagita Slavina dan Luna Maya tampak berhenti di anak tangga tersebut sambil berpose menghadap kamera. Tidak diketahui nama restoran yang mereka kunjungi, namun memiliki nuansa yang menarik untuk nongkrong. Masih berada di tempat yang sama, Nagita Slavina dan Luna Maya berpose cantik di restoran London. Artis tanah air berparas cantik ini tampak memukau dengan riasan make up tipis. Nagita Slavina dan Luna Maya juga kompak memakai mantel berbulu sambil membawa tas masing-masing. Berada di sebuah restoran yang tidak disebutkan lokasinya, Raffi Ahmad lagi-lagi mengajak wifi bareng Luna Maya dan Ryoshin. Mereka berempat tampak duduk melingkar di sebuah meja kaca berukuran kecil. Dalam foto tersebut tampak suasana restoran Raffi Ahmad yang dikunjunginya cukup ramai oleh pengunjung. Restoran tersebut memiliki nuansa menarik dengan pencahayaan yang mendukung. Tak ingin kalah dari Nagita Slavina, Raffi Ahmad juga mengajak Ryoshin untuk foto selfie bareng. Raffi Ahmad dan Ryoshin memilih berfoto di dekat lampu merah jalanan London. Foto yang diambil malam hari itu memperlihatkan keakraban Raffi Ahmad dan Ryoshin selama liburan. Oke guys, kalau pengen tahu, dia nih orang Jepang. Jadi follow dulu Ryoshin. Itulah guys, perkembangan terbaru Luna Maya yang liburan ketemu sama Raffi Ahmad. Janjian kali ya. Dan ternyata dia membawa seorang cowok. Siapa? Ryoshin. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa ya, komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.